Halo sahabat Street to Village, kali ini lagi berada di Palmera apa nih? Tapi depannya Regina Paces nih guys. Nih ada bapak nih, bapak jualan cilok isi telur puyuh sama daging ayam ya pak. Wih mantap pak, memang jualannya di sekitar sini pak? Ya. Oh boleh, ini seporsinya isi berapa? Saya pokoknya tergantung yang beli. Oh kalau 5 berapa? 5 ribu. Satunya 1.000 aja. Oh gitu, nah. Saya coba 5 masing-masing deh pak. Atau masing-masing 3 kali pak ya? Ini 3. 3, ini 3. Oh, tergantung yang beli, 1 juga boleh tuh pak ya? Boleh. Oh, jadi satunya berarti 1.000. Bapak jualan keliling sini setiap hari gitu pak? Enggak tentu. Biasa di mana aja pak keliling pak? Kadang di itu Kemanggisan doang. Oh Kemanggisan, wow. Jadi di sini, Pak, ini ininya keren banget, Pak. Apa ini? Buat motong cilok. Wih, saya boleh lihat ya, Pak ya. Bikin sendiri, Pak? Iya. Oh, motong cilok pakai ini? Iya. Namanya apa, Pak? Ya, buat motong cilok aja udah. Gitu. Wah, ini dari kayu ya, Pak ya? Iya. Wih, keren nih, Pak. Pegangnya gimana, Pak? Coba, Pak. Ini nih, ini buat motongnya. Oh, gitu. Jadi ciloknya bisa dipotong di situ. Oh, potong. Coba boleh potong, Pak. Iya. Wih, mantap pak. Iya jadi supaya dia plastiknya nggak ini ya pak ya. Nggak sobek. Iya anget tuh pak. Jadi dia ada telur. Ini telur puyuh pak. Telur puyuh ini ayam yang ini. Oh iya oke siap. Terus bumbunya apa aja nih pak? Ini asin ayam bawang. Ayam bawang? Ya rasa ayam bawang. Oh ini asin yang kayak bubuk ya? Kayak model Royco gitu. Kayak mau di Royco. Kalau yang ini sebelahnya? Kalau ini Aida. Aida itu apa pak? Buk cabe. Ya ini kacang sama. Nah ada yang beli dulu pak. Ibu ini beli dulu. Silakan bu. Berapa bu? Berapa sih? Satunya 1.000. Nah ini ada cilok isi daging ayam telur puyuh. Ya? Mix ya. Campur. Ini liatin dulu nih. Bedanya apa telur ayam? Dalamnya. Oh. Dalamnya telur puyuh ya kayaknya. Iya. Oh, iya. Iya. Telur puyuh ya. Ini komplit. Sudah ya. Mesti enggak boleh banyak-banyak berarti ya, Bu ya. Yang telur puyuhnya maksudnya. Oh. Oh, itu ininya. Colokannya apa ya? Oh ini ada stok lagi nih pak? Iya, yang belum dipanasin. Mantap. Ini saya pakai ini tadi pak, bumbu kacang lah pak. Ini. Iya. Yeah. Biasa orang sering beli pakai apa pak? Komplit. Komplit. Nano dong pak. Iya. Pakai kecap nggak? Kecap pakai. Iya. Yeah, berarti ini kayak bubuk Royco gitu ya pak ya? Pakai nggak? Hah? Nggak usah dulu. Nah ini apa nih pak? Ini hah? Minyak tanah. Oh jadi di sini ada kompornya? Iya. Ada kompornya? Ini dalam ini kompor. Oh iya ini kompor nih guys. Bisa dibuka nih pak? Buat apa sih pak? Nggak, untuk kuliner pak di YouTube. Oh iya mantep pak. Ini jadilah anget terus ya pak ya? Iya. Lalu belum habis belum mati. Jadi bapak biasa mangkal di mana pak? Nanti kalau ada yang mau beli gitu pak? Kalau biasanya di depan Indomat Bakti Mulia. Bakti Mulia Indomat jam berapa tuh? Enggak tentu. Siang atau siang aja. Sini kayaknya jarang ya, Pak ya? Jarang ya. Ini udah ada tukang stok. Oh, itu makanya saya enggak berani. Enggak berani. Kalau hari satu kan enggak ada. Oh, iya. Oke, siap. Saya kita perasaan aja. Iya, betul, Pak. Jadi ini berapa nih? Sama-sama orang dagang. Iya, harus menghormati ya, Pak ya. Iya, orang bentuknya sama cilok gitu. Toleransi namanya, Pak. Mantap. Kalau bukan cilok sih enggak apa-apa. Iya, kalau iya. Sama cilok kan dia udah cilok, maunya kita masuk. Iya, rezeki enggak kemana mana lah, Pak ya. Betul ya, Pak ya. Enak gitu. Iya, Pak. Ini, Pak. Sorry tangan kiri, Pak ya. Ini ya. Banyakkan duit. Enggak apa-apa, buat Bapak aja lebihnya. Enggak apa-apa buat bantu-bantu Bapak. Iya. Makasih ya, Pak. Oke, Pak. Sama-sama ya, Pak ya. Yuk. Oh, ini anget, Pak. Mari, Pak. Yuk. Sampai ketemu.